Oke, kawan-kawan, saat ini saya mau berbagi tips gimana caranya reel ini bisa suaranya jadi nyaring. Kalau kita dengar suara awalnya seperti ini. Nah, suara awalnya sudah kedengaran agak kecil kan. Jadi saat ini saya mau mencoba bereksperimen gimana caranya reel ini suaranya menjadi lebih nyaring, yaitu dengan mengganti pair clicker yang ada di dalamnya dengan pair yang lebih kaku atau lebih tegang begitu. Nah, kalau kawan-kawan lihat saat ini pair aslinya itu kecil, terus diameternya lebih tipis ya, jadi terasa lemas gitu. Nah, sekarang saya mau ganti dengan pair yang lebih kuat dan lebih tegang, biar supaya clicker ini enggak lemes di situ, jadi nanti bisa suaranya lebih nyaring. Nah, ini adalah pair yang sudah saya custom dari pair botol parfum. Jadi saya ambil, terus saya bengkokkan sedemikian rupa yang kira-kira ukurannya bisa terpasang dengan jarak yang sudah ada di situ. Pair itu saya modifikasi biar supaya posisinya pas. Jadi sekarang kita coba ya untuk memasangnya. Seperti inilah bentuk asli clicker dan pair aslinya. Kita kelihatan kan lebih kecil, tipis, dengan diameter yang lebih kecil. Nah, saya ganti dengan pair yang lebih besar dan lebih kuat. Coba kita pasang. Kita coba dengar suara setelah diganti. Susah ya. Suze, sabar. Hasil maksimal itu butuh kesabaran, kawan. Jangan buru-buru. Tuh kan udah bisa. Kan kaku nih bebe. Pastiin kuat dulu cengkeramannya, udah baru kita coba pasang di relsnya. Tuh, bunyinya aja udah beda tuh. Beda kan warnanya. Coba